sering direcokin anak pertama kalau lagi ngerjain, ya kayak kemarin revisian skripsi habis sudah kertasnya dicoret-coret semuanya, jadi aku yang aduh ini yang mana yang mesti direvisi, pusing. Soalnya dia yang kayak pas ngeliat aku nulis nyatet-nyatet, dia yang kayak mami gambar ya udah mau gimana. Tapi lagi ituin laptop juga dipencet-pencet semuanya dia, ya udah ya apa nih ya, nanti kan yang penting yang selesai, alhamdulillah ada ceritanya sendiri. Ngerjain skripsi sebenarnya udah lama banget, tapi memang harusnya selesai itu dari tahun ini. Cuman pas mau sidang, pas di print nilainya ada satu mata kuliah ke skip, jadi harus ngambil semester baru lagi. Jadi ya udah jadi lama banget. Ya cuman yang penting selesai lah. Yang penting alhamdulillah selesai. Jadi ya ngerjain skripsi pas lagi hamil 6 bulan ya, anak kedua sih. Diri sama ibunya dulu kan gitu. Iya. Jadi ya yang penting selesai alhamdulillah. Ya jadi kayak aku kuliah memang udah lama ya. Cuman kan aku 2 tahun cuti karena memang waktu tahun pertama tahun semester 6 aku cuti karena lagi hamil yang pertama, aku placenta previa, jadi gak boleh turun dari kasur. Jadi padahal aku udah ngambil tapi akhirnya failed semua karena kan gak boleh kuliah karena di kampus aku masih naik tangga dan aku lantai 4, jadi gak boleh, jadi emang harus istirahat. Jadi udah pasti kuliah aku stop dulu.